Round 1. Hello guys, assalamualaikum. Biasa korang tengok budak kecil kan? Kali ni lain daripada lain sikit. Kita orang nak bawa korang pergi mencari kerang. Dekat mana korang nak tengok video ni sampai habis? Apa yang videographer buat ni? Okay, korang nak tengok videographer siapa? Tengok dia. Aduh, videographer. Apa tu? Apa tu? Aduh, videographer. Okay, dia lah akan bawa kita pergi eh. Pergi mana? Tanjung Kepah. Tanjung Kepah. Aduh, semangat tu. Hari ini kita di Tanjung Kepah eh, di pantai Tanjung Kepah. Kita mencari kerang. Tengok di sana orang tengah mencari kerang. Hari ini kurang sikit orang lah yang mencari. Hari ini kita di pantai Tanjung Kepah. Hari ini saya nak cari kerang. Pantai ni selalu orang cari kerang lah. Lepas tu mari ikut saya tengok saya mencari kerang dan semua orang tengah mencari kerang. Wow. Kerang banyak di sini. Mari, bye-bye. Oh, betul. Dah lembek, dah lembek. Dah lembek. Goma. Suasana alam yang ada dekat laut ni. Dia tak cari kerang, dia cari benda-benda yang merepek macam ni. Kita bagi dia makan ni, rebus. Makan sekurang. Tengok tu. Apa tu? Apa tu? Semua masih bersemangat dari pagi. Itu. Oh, ya apa ya? Nama. Tak ada mencari itu. Kenapa dia? Biji romen. Tak larat cuma letih. Selut sudut kaki dan langkah kaki berat. Berat badan untuk tak lari. Nak balik je lah. Mungkin lah. Penat. Penat kau meh. So, dah naik atas dah. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Tengah jam pun tak sampai. Dan tangan still bersih. Tak
kehidupan-kehidupan laut. Cukup, cukup, cukup. Bila itu belum gembel, bersih. Bersih lagi. Kalau yang hebat-hebat tu dia orang pergi tengah laut ni. Yang tengah-tengah laut semua besar-besar. Dekat yang dekat yang dia orang pergi tu kecil-kecil je. So kecil-kecil dia baru lahir, so dia tak adalah pergi ke tengah, dia takut lemas. Nak datang dah, datang dah. Dah give up. Weish, tengah baldi ada ni. Dia sorang je tangkap. Tangkap, cari. Berapa dapat? Adalah 10 kilo. 10 kilo ke 10 biji? 10 biji. Tak larat badan berat. Tunjuk, tunjuk, kira, kira. Boleh dikira eh. Tunjuk, tunjuk. 10 tak ada. 2, 4, 6, 8 biji eh. Sekejap, sekejap. Campur sendiri punya sebiji. Ya, main-main. Dapat 8 biji lah, tak larat. Letih, kaki masuk slot. Masuk slot nak tarik tak boleh. Badan berat, kemuk. Syar sendiri. Masuk kaki sebelah 2-3 minit baru nak keluar lagi sebelah. Macam mana nak buat? Macam mana nak cari kerang? Tak ada. Tak dapat nak apa-apa. Tengok kotor-kotor. Tengok kaki selut semua buang masa. Muka tak ada. Muka tak maulah kasi selut-selut. Muka nak kena jaga maintain cantik. Muka mau jaga cantik, ba. Kita cakap kita pergi mana, dah berapa jam kita kena datang sini. Buat apa yang kereta perboncen. Dari Ipoh ke sini tadi, aduh jauh jugalah. Pagi-pagi lepas subuh dah keluar rumah. Keluar rumah sampai sini dekat sejam lebih jugalah. Kita keluar rumah pukul apa? Lepas subuh dalam pukul 7 lah. 6.30 dah sampai sini dalam pukul berapa ya tadi? Tak tengok jam lah. 8.30. Dalam 8.30. Itu sebab berhenti-henti Petronas. Kalau dah boleh bercakap, cakap apa. Cakap tu ingin lah. Beli kuih. Beli kuih, beli nak cari nasi lemak, nasi lemak tak ada. Aduh, Tanjung Kepah tak ada nasi lemak. Habis. Orang sini makan banyak. Padahal hari ni Ahad kan? Hari Ahad pun habis nasi lemak dah, Syah. Nu sana lagi nampak banyak orang cari ia. Lagi satu besin datang. Tak tahulah berapa tu. Nampak dengan tok lah kerang mahal. Nak cari pun susah. Kalau yang kubuh tak apa, jalan senang. Yang gemuk, aduh tak boleh. Gemuk eh? Tak boleh cari makan lah orang gemuk. Masuk kaki sebelah nak angkat pun dah berapa minit. Masuk sebelah dah nak angkat berapa minit. Susah. Patutlah kerang mahal. Dia tengok lubang, bukan dia duk rata-rata, dia tepat-tepat, dia cuk. Dia ada tu. Banyak. Kalau cari kerang ni ada dah bui. Oh, senang dapat. Kalau ini, cari macam mana? Korek-korek. Korek-korek tanah tak ada. Ini pakar, pakar cari. Turun, kamu tu. Saya tak boleh. Tidak pandai pilih. Kurang tu cara. Kita kena perlukan besin, tali. Lepas tu stokin kena pakai lah. Takut bijak tajam-tajam. Walaupun stokin tu kain. Makan puas.